Sorinji Kempo adalah sebuah bela diri yang berasal dari Jepang. Keunikan dari bela diri ini terletak pada teknik kuncian yang mengarah pada titik lemah lawan sehingga bisa dipelajari oleh laki-laki maupun perempuan. UKM Kempo UGM telah berpartisipasi pada banyak kejuaraan. Prestasi terakhir yang diperoleh oleh UKM Kempo ialah dua tatami yang berjaya pada nomor randori putra 65 kg dan 55 kg.